تمرلو. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته dan salam sejahtera. Terima kasih pengerusi memberi peluang dan keizinan kepada saya untuk mengambil sedikit ruang perbahasan ini. Rujukan saya ialah B24-03-00-00, perdagangan antarabangsa. Yang pertamanya berkait dengan kritikan terhadap perjanjian TPPA ini. So, memangnya kita umum tahu banyak pihak sebelum daripada ini, NGO-NGO dan juga kami daripada PAS turut mengambil bahagian, memberi pandangan dan juga bantahan terhadap pelaksanaan perjanjian TPPA ini. Antaranya ialah kerana kita lihat pada waktu itu antara asasnya ialah kebergantungan kepada Amerika itu terlalu tinggi. Dan kita bimbang apabila Amerika merubah dasarnya seperti mana yang berlaku pada hari ini, akhirnya dia akan memberikan kesan yang tidak mudah juga ataupun kesan yang tidak sedikit kepada negara kita. Dan kita berdepan dengan era globalisasi yang tempang pada hari ini, di mana perdagangan yang memaksa negara-negara kecil membuka ruang perdagangan, tetapi dalam masa yang sama negara-negara besar, negara-negara maju ini memperketatkan ruang ekonomi domestik mereka. Dan saya melihat kepada dua kesan utamalah terhadap kemenangan Donald Trump sebagai presiden Amerika ini. Yang pertama ialah perjanjian TPPA ini kemungkinan akan dibatalkan, namun dia masih bergantung kepada keputusan Kongres lah. Kemudian yang keduanya ialah TPPA ini diteruskan, tetapi sektor domestik yang lebih ketat akan dikenakan disebabkan dasar protectionism yang diamalkan oleh Trump pada hari ini. Kemudian yang ketiganya, saya mencadangkan supaya kerajaan terlebih dahulu tidak perlu tunggu dan lihatlah dengan perkembangan yang ada sekarang ini, terus mengambil satu langkah yang cepat untuk bertindak demi kepentingan negara kita dalam perkara ini. Dan tidak salah kalau kerajaan kaji semula penglibatan Malaysia dalam TPPA ini, memandangkan perjanjian ini saya lihat nampaknya semakin tempang dan berisiko. Dan sepatutnya lah bagi kerajaan, integrasi ekonomi di kalangan negara-negara ASEAN itu patut diberikan lebih tumpuan, memandangkan umum melihat bahawa ASEAN ini adalah sebagai sebuah blok future investment dengan izin, dan juga insyaAllah mampu untuk memberi saingan yang begitu hebat kepada kuasa-kuasa ekonomi global ini. Dan begitu juga integrasi negara kita Malaysia di bidang ekonomi, dagangan dengan negara-negara OIC, negara-negara umat Islam, yang saya kira Malaysia boleh mempelopori dan mengetuai pun dalam hub halal, industri halal dan seumpamanya di peringkat negara-negara OIC. Dan ini adalah antara option yang ada pada kerajaan, yang saya kira tak perlu kerajaan untuk menunggu lebih lama ataupun mengambil kira untuk tunggu dan lihat perkembangan terkini di Amerika Syarikat ini. Terus kita boleh mengambil satu langkah yang cepat supaya kita tidak terperangkap dalam apa jua dasar yang dibuat oleh pihak kuasa besar ini. Kemudian rujukan saya yang kedua, Datuk Seri Pengerusi, 03-00-00 lagi, perdagangan antarabangsa ini. Saya ingin mendapatkan penjelasan mengenai dengan RCEP ini, Regional Comprehensive Economic Partnership, di antara 10 negara ASEAN yang bersama-sama dengan rakan dialog di Australia, China, India, Jepun, New Zealand dan Korea Selatan ini, yang mana sejak rundingan daripada tahun 2012 yang lalu, keputusan kata sepakat masih lagi tak dapat dimeteraikan. Dan ini saya dapat maklumatlah, dan pelbagai permasalahan yang melibatkan negara-negara berunding ini masih lagi tak dapat diselesaikan. Jadi apakah kementerian melihat perkembangan ini, satu kegagalan RCEP ini untuk mendapat kata sepakat? Kemudian yang kedua, saya ingin dapat penjelasan mengenai dengan perkembangan AEC ataupun ASEAN Economic Community Blueprint 2025 ataupun 2025, iaitu yang mana saya lihat penubuhan AEC ini sampai hari ini masih lagi belum dapat disempurnakan. Jadi apakah perkembangan terkini berkait dengan kedudukan AEC ini
Dan ini sangat penting untuk kita melihat bagaimana potensi dagangan kita di peringkat antarabangsa bagi negara kita Malaysia ini. Ya, sekarang itu saja, Mesti. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Mak Jasin.